hadir di ruang Kedepatra Viral Yogyakarta dalam acara talk show FKY 29, yang pada sore hari ini mengangkat sebuah tema tentang ekosistem. Ekosistem mewakili sebuah judul kegiatan diskusi seni dalam wadah Festival Kesenian Yogyakarta yang ke-29 yang membicarakan ekosistem seni dalam arti seluas-luasnya. Jadi dalam kaitannya dengan pasar, pasar yang dimaksud di sini tentu saja tidak hanya soal pertukaran uang, melainkan juga terkait erat dengan soal-soal seperti pertukaran wacana. Nah, seni dalam arti seluas-luasnya mengacu pada pemahaman sederhana. Diskusi seni FKY 29 kali ini akan menghadirkan para pelaku seni yang tentunya tidak terbatas pada seni lepas mata, namun juga ada seni pertunjukan, kemudian teks dan sastra, kemudian ada juga seni kreatif. Bagaimana para pelaku seni yang diundang di sini membangun ekosistem berkesenian mereka masing-masing dan hal-hal macam apa yang mempengaruhi mereka dalam menjalani arti berkesenian mereka. Untuk itu segera saja, yang pertama kami akan mengundang narasumber kita perwakilan dari Eshas Kolektif. Eshas Kolektif merupakan kolektif seniman yang melakukan praktik kerja kreatif melalui pendekatan kebudayaan populer dan anak muda, baik secara teori maupun praktek, kontekstual dan juga konseptual, serta menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam perspektif seni visual. Untuk itu kami undang bersama-sama kemari ada Mbak Gin. Boleh kita tepuk tangan ya, Mbak?
saya nggak bisa untuk meromantisir gitu, tapi ini mungkin bisa jadi kayak apa buat teman-teman buat menginspirasikan gitu. Pada era itu 2007-2009 yang kalau saya tadi juga kita sempat bilang di awal ngomongin tampasan cuman hanya sekedar persebaran secara material atau gitu, secara ekonomi gitu, tapi juga persebaran yang lebih luas lagi dalam artian pasca fenomena tersebut aktivitasnya jadi semakin aktif lagi gitu. Maksudnya perkembangannya kemudian jadi ada tarik ulur antara taktik gitu, teori gitu, institusi, terus keterlibatan yang misalnya dulu dan bilang ada hierarkis tertentu gitu, kalau misalnya dibayangkan ada satu hal yang satu pihak yang pasif dan aktif gitu, tapi sekarang semuanya jadi aktif gitu. Misalnya kalau dibilang misalnya kolektor itu tidak hanya membeli sebuah karya gitu, tapi juga ada pertukaran wacana gitu, ada juga relasi kuasa yang apa ya diulang alik gitu. maksudnya antara seniman, kurator, kolektor gitu, jadi lebih dinamis lagi. Kemudian bagaimana Esmas memandang dirinya di tengah menjamurnya konsep ini alternatif hidup? Apa yang kita lakukan? Nah, sebenarnya jika kita bicara tentang ruang alternatif juga baik lagi dengan pertanyaan alternatif terhadap apa gitu. Tapi kalau kemudian harus menjawab pertanyaan itu karena ruang alternatif itu lagi-lagi kalau misalnya kita lihat ke belakang, tahun 98 itu kan sudah mulai marak setelah pasca reformasi. Nah, kalau sekarang ini kasus kita kan juga beda gitu. Saya ini aku kasih sedikit ilustrasi aja. Kalau ruang alternatif kan selalu dikaitkan dengan ada yang tidak alternatif, ada yang non alternatif, ada yang mainstream, gitu, ada yang alternatif. Gitu. Tapi kan masalahnya, bukan masalahnya, tapi kebetulan asiknya di Indonesia sendiri sebenarnya nggak begitu kelihatan yang mainstream atau yang saya kalau katakanlah galeri komersil dan ruang alternatif itu sebenarnya nggak begitu kelihatan. Praktik galeri komersil itu juga sebenarnya kalau dibandingin sama praktik galeri komersil di barat katakanlah itu jauh berbeda yang terjadi di Indonesia. Jadi mungkin ketika ngomongin alternatif itu kita bisa bilang alternatif terhadap institusi pendidikan secara formal, misalnya kampus gitu. Maksudnya kemudian apa yang kalau saya aku coba dari menjawab dari sudut pandang apa esos di mana kita kemudian apa menginisiasi ruang kolektif ini kemudian ruang gitu. Ya apa yang kita rasa itu like dari apa bocornya sistem pendidikan di seni di Indonesia khususnya itu yang kemudian kita coba dan eksperimen melalui ruang kami. Kebocoran seperti apa ya? Misalnya nah beberapa hal itu kemudian yang kita apa, aplikasikan di program SLP misalnya tentang saya kalau misalnya teman-teman bayangin untuk jadi seniman misalnya kita dalam satu kelas itu ada sekitar 20-30 siswa itu semua orang pengen jadi setiap siswa pengen jadi seniman terus kemudian dosennya itu cuma ada satu atau dua misalnya terus nggak bisa spesifik yang ini teman-teman ya karena lagi-lagi kalau misalnya ngomongin seni itu kayak hal yang paling sensitif adalah identitas seseorang dari sudut pandang dia. Terus gimana kalau dari sekian banyak perspektif, dari sekian banyak kepala ini, terus
dosennya nggak bisa mendampingi, ya jelas dosennya cuma satu atau dua macam tadi bisa mendampingi diri lah aja, kemudian apa diaplikasikan pada beberapa program itu. Oke, terus ada nggak sih Pak kemungkinan dari jenis visual ini mengingat sangat sulit bahkan mungkin mustahil ketika kita kalau kami merasa justru tantangannya sekarang jadi lebih luar ya, maksudnya lebih besar lagi gitu. Tapi sebenarnya kami juga yakin kalau kemungkinan sesuatu baru itu dalam bentuk atau misalnya ini kalau misalnya di ini lagi kayak karena konteks zaman dan ruangnya itu pasti berbeda yang setiap masa gitu. Dan berpikir cara memandang generasi itu juga berbeda. Jadi karena kan tiap generasi pasti menanggung bebannya sendiri gitu. Mungkin di masa yang lain ada isu yang sama, tapi aku yakin pasti akan ada, atau kami yakin bahwa pasti ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi saya dengan negara positif yakin ada perubahan saja ya. Ya aplikasi informasi dan informasi. Oke, kemudian Pak, kalau kan ada satu itu terkenal dengan pendekatan berbasis anak muda. Jadi ketika kita menggunakan kata anak muda dan budaya populer itu sebenarnya anak muda yang kita bayangkan itu sebenarnya adalah diri kami sendiri. Karena SS itu sebenarnya berawal dari usaha untuk mengidentifikasi diri sendiri. Jadi posisi kami di medan seni rupa itu seperti apa? Nah, atau melihat melihat perspektif yang baru gitu, artikulasi yang baru gitu. Nah, dalam budaya populer lagi-lagi saya di Indonesia itu jadi pertanyaan buat kita karena pasti terminologinya beda lagi sama apa yang dia teorikan di barat. Nah, budaya populer itu sebenarnya yang pertama kalau buat ethos presentasi gitu. Karya-karya yang ethos itu macam yang mungkin sering dikunjungi oleh masyarakat kita. Nah, sebenarnya isu yang paling besar dari SLO yang sering dikunjungi kita itu tentang isu sosial. Karena kalau zaman dulu itu ada mitos dengan zaman dulu yang mungkin hampir sekarang sampai sekarang juga ada mitos tentang seniman itu dianggap sebagai kelas sosial tertentu, misalnya kelas intelektual tertentu di kota, membutuhkan tidak seakan-akan kamu membutuhkan seniman untuk menyuarakan isu-isu sosial ya. Jadi kayak seniman itu punya beban gitu, untuk harus bisa ngomongin isu sosial atau misalnya kalau secara heroik bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, jadi itu kan pendekatan sendiri. Tapi sebenarnya kita agak skeptis sama, agak pesimis sama, atau kita sebenarnya sudah mempertanyakan tentang itu. Jadi konteks budaya populer di sini itu yang kita ulang alih itu tentang superasi. Dan gimana kita menyelesaikannya ketika kita presentasi, itu ketika kita mempresentasikan apa karya kita. Kemudian apa sih yang menarik dari kumpulan anak muda, terutama yang
punya isu yang sama, tapi perspektifnya pasti berbeda. Nah, ini juga kayak yang sekarang lagi sering diomongin tentang apa ya? Maksudnya pasti milenial. Maksudnya pasti fenomenanya pasti misalnya apa ketika ngomongin apa fenomena yang terjadi sekarang gitu, teman-teman yang lebih muda itu menurutku jauh lebih apa yang lebih berani. Banyak sekali bahkan untuk jajan karya untuk kalian tidak karya kayaknya lebih seringnya malah masih dari jalan oh oke okay. Dari lifestyle-nya dari yang sekarang lifestyle-nya juga apa ya tahu aku kayaknya tua banget dari tadi jangan terlalu boleh minta tepuk tangan untuk Kakin ya. Nah, yang kedua kita akan menghadirkan seseorang yang tertarik pada seni karawitan. Dia berprofesi sebagai guru, pengajar, tutor, praktisi, serta komposer. Dan jawabannya ketertarikannya pada dunia seni karawitan dan tari klasik dirasakannya sejak kecil. Dan dewasa yang melanjutkan pendidikan tentang karawitan dan penciptaan musik Nusantara. Bahkan ronsel pun nggak jalan sekali bisa mendengar karena radio juga waktu itu tidak
di zaman saya televisi juga kadang-kadang masih yuk diri itu gambarnya kalau karena pakai aki ya kalau itu sangat sangat apa membentuk apa namanya selera, jadi selera jadi berkondisi bahwa dari kecil istri saya adanya hanya santunan mungkin kentongan perdana sama sekarang apakah masih tidak sudah mulai itu yang terus terang memang sangat mempengaruhi background saya dari kecil. Seingat saya sih orang tua saya nggak pernah maksa untuk mencintai hobi itu, tapi karena tiap hari yang dilihat tuh bapak itu nari, bapak itu nampung kandungan pulang ya, lalu apa yang ada ya disiruin. Lalu akhirnya juga jatuh cintanya semakin dalam dalam dunia saya, karena ya begini lah. Oke, kemudian kan melihat status Mas Anom ini sebagai seorang pengajar, Mas Anom memandang murid-murid Mas Anom khususnya dalam jurusan kelautan ya, seperti apa? Dan apa sih yang ingin Mas Anom tanamkan kepada mereka? Utamanya bagi teman-teman di saya ya, ini saya anggapnya tidak saya butuh. Tapi kan saya itu teman-teman mereka ya, teman yang mendampingi mereka dalam mengenal dunia yang sudah kita cintai bersama-sama. Jadi saya mendampingi teman-teman junior saya sejak kegiatan mendasar dari SD, SMP, SMA. Saya juga kebetulan juga ngajar di FISIP dan di UGM. Jadi memang salah satu namanya strategi untuk mengajak mereka itu mempelajari sesuatu atau memahami sesuatu misalnya tadi itu memang harus diaktif kalau tadi maupun ada ya. Jadi demikian juga yang terjadi dalam metode membimbing anak-anak untuk mencintai atau memahami substansi tradisi yang mau dibagi pada mereka, mendekatkan mereka dengan selera mereka. Jadi kan generasi itu tadi yang disampaikan mereka itu sekarang punya cara sendiri atau punya pertanggung jawab sendiri atau punya beban sendiri dalam mengikuti konsekuensi perkembangan zaman yang mengikutinya sekarang. Jadi kalau zaman dulu kalau belajar itu harus patem dalam tradisi tak karawitan atau tari ya, dia harus begitu, dia harus begitu, yang namanya begitu harus begitu, nggak boleh begini. Bahkan dosisnya kadang-kadang nggak diperhatikan ya, karena melulu mementingkan originalitas patem. Kadang-kadang kita perhatikan yang dibimbing, yang ada di depannya ini yang dikatakan itu apa berarti tidak teman-teman ini pendekatan memang harus lain ya. Kalau generasi dari sekarang memang harus caranya harus lain, mencintai tradisi tidak hanya dengan hanya di ceritanya saya belum pernah ini enggak harus ada buktinya. Gambarnya ada di dunia yang ada satunya link ini saya pernah di sana kalau nggak saya coba lihat di sini kalau nggak ada lagi coba tanya salah satu kenalan dengan yang pernah saya gabung ya, memang mereka butuh bukti ya kalau zaman dulu kan topik hoax ya betul. Jadi kalau sekarang memang kita harus mendekatkan mereka dengan dalam konteks saya tradisi ya, cuma dengan cara yang usia yang update lah dengan selera mereka dan cara mereka. Mas, saya penasaran satu hal, kan murid di Mas Anom ini banyak dan saat ini apakah ada dari murid-murid Mas Anom ini yang berasal dari mancanegara? Karena saya lihat banyak tuh yang orang-orang banyak yang sangat tertarik dengan kuliah kelautan. Apakah ada? Kemudian perbandingannya dengan yang dari Indonesia sendiri
banyak kan? Kalau lebih banyak, memang yang saya tadi lebih banyak di Indonesia. Makanya karena memang ya kalau lingkungan sekolah maupun kampus sudah dijumlah saja anaknya diwajibkan ya, karena itu masih diwajibkan. Sementara kalau di luar negeri itu pilihan saya. Nah, bedanya itu. Nah, ini ada hal yang menarik karena pilihan justru energinya luar biasa berbagi dengan orang yang memilih itu memang tentunya energinya lebih bukan sebaliknya menurut saya. Tetapi bukan berarti ketika membimbing teman-teman ya kalau dalam konteks dunia sekolah diwajibkan ya itu sudah tidak memberi tantangan itu juga sebagai dasar bagaimana membangun kesadaran mereka kecintaan terhadap tradisi itu lebih lalu bisa muncul dari dalam dunia ya, jadi alamnya itu. Jadi kalau memang kalau boleh saya katakan di luar negeri dan di Indonesia itu relatif ya. Tapi kalau secara kuantitas memang yang saya hadapi sampai saat ini mungkin banyak di sini. Oke, Mas Arun, kan saya dengar Mas Arun itu memasukkan unsur musik ini ke dalam musik. Seperti yang Mas Arun katakan juga sebelumnya bahwa mengajar anak-anak zaman sekarang itu harus bisa lebih asik supaya mereka bisa lebih fleksibel dan lebih nilai dalam kerjanya. Nah, apakah Anda tidak takut dianggap merusak keamanan sementara ini? Atau pernah nggak ada yang mengkritisi Anda tentang apa yang sudah Anda lakukan? Pasti pernah. Oke. Kemudian bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, kalau menurut saya yang lentur adalah yang lebih awet. Jadi kalau kita lalu kaku atau mapan pada suatu posisi dan sangat kaku nggak bisa berubah, itu juga justru yang terjadi sebaliknya. Bukan terjaga terus, tapi kalau menurut perspektif saya, kalau yang terjadi sebaliknya ini, itu ketika sebenarnya bukan saya yang mulai kalau hubungan gamelan dengan alat-alat dan teknologi sebenarnya sudah lama. Oke, mengapa terjadi ini? Mungkin di barat lebih maju, kalau pokok di Indonesia ya salah satunya melakukan pelajaran. Tapi karena memang dunianya berbeda. Kalau zaman dulu dan zaman sekarang, bisa saya katakan memang karena orientasinya lain. Nah, kalau menurut saya, kalau saya pertimbangan kenapa saya lalu juga menyentuh daerah ya, area yang sebetulnya bagi kerajaan itu bertolak belakang dan itu kontroversialnya gamelan kalau sudah di sampling dimasukin komputer dibunyikan lalu ditata sedemikian rupa seperti persisnya gamelan nggak akan pernah bisa ya. Mesti akan dicerca oleh masyarakat umum aslinya ya. Tapi karena memang zaman sekarang aku pesan banyak yang menginginkan pesan tidak perlu saya mau bikin musik mau saya presentasikan dulu lebih efektif dengan teknologi daripada saya harus mengundang 15 orang saya berikan gorengan minuman saya undangi nanti belum 5 menit sebelum saya undangi pak saya pamit tidak bisa nah, saya mesti ya akhirnya dan semua perangkat gamelan dimasuki dalam komputer kan bisa leluasa dengan kerja mandiri kita memang dari situ lalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang dunia itu akhirnya saya nantangi karena memang di zaman sekarang memang kayaknya sudah saatnya kita memanfaatkan untuk teman dan kawan dan Oke, Mas, kemudian soal sanggar Oma Gamelan, apakah Anda mencoba menawarkan keunggulan tradisi dan modern ini melalui sanggar Oma Gamelan? Ya, sanggar Oma Gamelan ya, memang yang casingnya kalau dilihat memang yang kita dapatkan namanya sanggar Kamulan menangkap paling nomor kaya
Tetapi pemadaman itu bedanya adalah standar, ada khususnya. Dan ketika kita berbagi, kita berbagi sesuatu kepada anggota, itu sekaligus membekali mereka bagaimana cara menularkan itu kepada orang lain. Ini tidak hanya sekedar mengajari orang bisa, tapi buatlah dirimu sendiri itu mampu membuat orang lain tertarik pada kamu. Dan itu seterusnya. Jadi memang itu yang salah satu yang perlu fasilitasi aktivitas. Jadi kalau mungkin sanggar tertentu hanya memfasilitasi anggota atau aktivitas intern. Ya kalau memang kebetulan beberapa memadai beberapa aktivitas ini, khususnya kerawitan dan seni lainnya, biasanya di sekitar Bantul Selatan. Kita mulai dari Bantul Selatan. Dari Bantul Selatan lalu impian kami adalah nggak cukup itu. Jadi kalau anggotanya sekarang berasal tidak hanya dari lokal di Bantul, ya sebenarnya masih ada satu juga, bahkan yang warna ini juga kadang-kadang mungkin saya dapat atau kenalan yang dulu pernah kenal di mana, ketika saya ke Indonesia lalu saya kasih tahu informasi setiap minggu datang ke sana kita sama teman dan berita itu ternyata sangat sangat cepat menyebar sehingga banyak orang juga kembali penasaran seperti apa sebenarnya kalau dilihat ya fisiknya ya tidak kadang-kadang saya sampaikan ke mereka impian kedepannya rumah bangunan itu kalau bisa ya tidak hanya menjadi rumahnya konsentrasi sekolah karena gamelannya jadi keras sekolahnya luas ya. Bahkan di Nusantara juga Sumatera sampai Bali memang menjadi wisata terkenal tapi tidak menjadikan penyebarannya sampai luas ya. Kalau luasnya lagi Asia Tenggara juga sangat akrab ya. Impian kami kan setelah seluas-luasnya sampai di sampai kapan ya. Oke, Mas, saya bertanya lagi apa yang dulu Anda harapkan pada saat pertama kali berusaha melakukan antara musik gamelan dengan yang modern? Penyikapan terhadap selera masa kini. Jadi cara mempertahankan tradisi menurut saya sekarang tidak harus dengan sikap yang sangat kaku, memegang teguh. Saya lebih tahu tradisi. Saya sekolah di sini, saya di dalam kantor harus seperti ini, ya. Sekarang memang harus cara memperkenalkan. Nah, kalau memang nggak tahu benar, ya, ya. Jangankan mau mencintai, yo, tahu fisiknya gamelan itu tidak. Kita harus memperkenalkan contohnya gamelan atau tari-tarian memang dengan cara yang aku deh. Contohnya saya selalu dengan teman-teman alumni Universitas. Memang banyak ditentang, banyak orang yang pro kontra dan tradisi itu. Tapi efek keingintahuan terhadap tradisi Indonesia ini seperti apa kok? Kalau kerajinan bikin tari, lalu bisa selayang pandang bisa membangun imajinasi itu ternyata oke ya banyak warna ya. Kalau dalam gamelan juga mungkin hal yang serupa bisa contohkan. Jadi mengenalkan kerawitan itu dari apa ya dari mereka sekarang senang kemudian ini dimasukkan ke sana juga mereka sudah gimmick selalu lama-lama yang terjadi ya biasanya terjadi adalah tetap akan tanya itu alam itu namanya apa itu dari mana itu utuhnya bagaimana ini chamber atau ini full formation fullnya seperti apa oh ya ini cara menangku bagaimana tekniknya bagaimana sejarahnya begitu yang pernah terjadi jadi ya. Akhirnya merupakan tanya juga ya. Oke, dan sudah tercapai saat ini cita-cita Anda di awal pada saat ini sebelum mengkolaborasikan dua hal ini. Saya bisa bilang in progress. Biasanya terus mandek kalau sudah. Saya pengennya terus jadi
bahkan saya belum merasa belum mendapatkan belum lain apa yang saya harapkan. Tapi progres ya. Iya. Lebih positif ya. Ya. Positif sekali. Oke, kira-kira tepukan yang masalah. Baik, selanjutnya yang ketiga kita punya banyak seniman pada sore hari ini. Dia adalah seorang sutradara dan penulis lakon pada salah dari ini adalah movement. Sebuah lembaga pergerakan budaya melalui serangkaian kerja teater. Dia adalah seorang penggerak kalangan dengan menggunakan teater sebagai pintu masuk sekaligus pintu keluar untuk mempelajari, menginterpretasi, mengeksplorasi lalu mempresentasikan kebudayaan pada suatu masyarakat. Untuk itu kita sambut Mas Iben Suryana Yuga. Tapi
dari sekarang soal mereka-mereka yang kita tahu aku ada teman-teman aku bisa bebas di kamar mandi, aku bisa bebas di toilet, karena kita kemudian apa terlalu silau dengan dunia servis dan sebagainya, kemudian kita memaksakan diri untuk mengarahkan di sana dan kita tidak punya kapasitas di sana. Kebetulan saya pribadi juga tidak suka. Selama ini menjadi lebih baik.
yang inspirasi sih banyak ya. Yang inspirasi masih sampai sekarang juga banyak. Hampir semua sih beberapa itu inspirasi, tapi mereka menginspirasi dan juga kami mengkritik mereka. Jadi nggak pernah ada ini yang tunggal gitu. Ini bulat kami terima dan kemudian kami mama pecah-pecah seperti itu nggak ada. Ada yang kami mama dan ada yang tidak mengatakan. Biasanya ide-ide apa sih yang diangkat dalam pertunjukan ini? Karena teater saya spesifik, kemudian kami pertunjukan itu sangat bergantung pada tempat. Jadi cerita itu diambil dari tempat itu. Ya, kalau kalian proses apa? Ya, kalian jadi secara ideal mungkin ya, ya kalau saya permasalahan misalnya latihan ya harus di sana, pentas harus di sana. Kalau pertunjukan itu dibawa keluar dari ruang itu dan tanpa teks, tanpa teks kan kami biasanya nggak ada. Kalau permasalahan misalnya waktu itu kami ngambil narasinya ceritanya dari film tahun 80-an karena permata sirkus film sirkus yang masa jayanya pada tahun 80-an apa cerita katakanlah cerita tapi kami nggak punya cerita teks itu yang diambil itu kisaran tahun 80-an film esek-esek film silat gitu horor dan sebagainya susana kayak gitu ya dan itu juga yang kami ambil adalah bagaimana pengalaman penonton permata ketika itu termasuk kisah-kisah horor yang ada di sekitar permata itu sendiri ikut di show off kan pada saat itu ya maksudnya apa cerita-cerita hal yang terjadi ya dan juga sih bukan hanya sih tapi orang yang saya juga asik juga lah kalau bisa begitu. Oke, boleh minta tolong ya terima kasih ya. Menarik ya, penting dan sebagainya itu karena pasal
kita ke komposer seperti Mas Tano itu, lalu ke pendidik musik ya, kita ada sekolah-sekolah musik, lalu organizer-organizer musik, dan banyak sekali elemen-elemen yang memang mereka apa ya seperti tema kami ini, tapi juga tidak bisa dipisahkan sama sama lain yang hal tentang itu musisi juga untuk musiknya ya, musisi untuk organizer-nya, lalu untuk juga ada yang mungkin sudah menceritakan untuk pendidikan ya, itu supaya gimana satu sama lain itu bisa saling berinteraksi gitu ya. Tapi juga harus sekali ya, tidak ada ngobrol-ngobrol orangnya apa yang kita sharing. Lalu jenis musik seperti apa sih yang kalian hasilkan? Sebenarnya tidak membatasi gitu, tapi memang kita berada di luar non-industri ya, jadi tidak ya. Yang populer di lagu populer ya, yang tidak mainstream lah namanya itu, yang memang banyak itu yang ya tidak banyak terungkap gitu, jadi yang banyak sekali yang bagus-bagus tapi tidak terkenal, tidak menjadi perhatian, lalu kita dorong mereka supaya ayo mau bikin kita berpikir. Oh oke, okay. Jadi okay. Banyak di sini ya. Oke, okay. Apa sih kegelisahan apa yang ada milik di sehingga mendorong Anda membuat kami gitu ya? Ya, yaitu sekitar 9 tahun yang lalu saya dengan beberapa teman yang memang karena melihat bahwa ilmu pengetahuan tentang musik itu kan tidak terhadap kemarin kembali ke awal itu bahwa ilmu aktivitas itu mungkin dominan di para praktisnya aktivitasnya langsung prakteknya, kerjanya kita coba mengajarkan betul-betul yang di luar kebetulan kita punya minat sama-sama kita belajar secara musik misalnya kita punya minat belajar tentang bikin musik tentang apa esai-esai tentang musik dan sebagainya, lalu kita juga minat di masalah merek seperti kesenian ya dari musiknya itu baru juga kita bikin karena kayak belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kepentingan apa saja ya sampai saat ini? Iya, ya khususnya pada wilayah yang untuk aksi itu lebih sering kita mulai masalah ini bikin kamera dan band dan elektronik dan kamu segala macam ya itu salah satu bagian segmentasi dalam hal materi musiknya. Oke. Kita juga punya kompetisi tahunan. Oke. Ya. Nominasi banyak. Lumayan dari beberapa. Malah sampai ke panca. Oke. Untuk yang dari Indonesia sendiri seperti apa? Macam-macam. Jadi maksudnya mulai umur berapa atau? Ya rata-rata memang sangat muda. Umur 20-30-an. Itu yang dinilai apa pada saat itu? Ya, macam-macam. Mulai dari apakah karya itu original atau tidak. Oke. Okay. Itu caranya dengan mengirimkan karya atau? Ya, juri ya. Oke. Ini sudah tahun ke? Ini kebetulan ya, itu baru tahun ke. Oh, baru tahun ke. Oh, ini pembinaan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian yang terakhir, Mas, bagaimana pandangan ekosistem seni musik menurut seorang? Nah, sekarang ini yang menarik itu kan kalau kita mau lihat sedikit ke belakang gitu ya, kita tuh punya empat babak sejarah di dalam musik. Yang pertama adalah era orang nonton langsung, dengar langsung. Kalau mau dengar musik ya harus datang ke orang yang memainkan. Okay. Ya, belum ada handphone, belum ada masih sepeda motor, masih kita apa itu harus ke ruang pertunjukannya langsung untuk nonton. Terus bergeser ke era CD, ya, dimana musik bisa direkam, lalu kita bisa dengar lewat media-media itu. Sementara pertunjukan masih jalan, orang nonton langsung juga masih jalan sampai sekarang. Nah, habis itu ada yang disebut era download. Jadi musik itu download, kita harus download. Entah itu bayar, entah itu tidak, ya, ya.
Nah, sekarang ini caranya adalah streaming. Streaming media, ya. Kecepatan internet yang mendukung itu. Lalu, bagi-bagi ada yang mudah. Kita untuk apa, mendengarkan musik di media apapun, apapun. Itu hanya dari satu sisi bahwa itu pola pasar yang ya. Ya, empat dari sebuah pola pasar yang saat ini berbanyak dari situ. Oke. Oke, boleh kita tepuk tangannya ya. Oke, selanjutnya kita akan panggil narasumber kita yang kelima. Dia seorang bapak keren. Bapak keren. Karena anaknya lucu sekali, saya tahu. Orang kebanyakan mengenal beliau sebagai seorang vokalis dari band Festivalis. Dan juga sebagai desainer pemilik Gibson. Kita ambil Mas Barit Stevi Asta. Selamat malam, Bapaknya itu. Kalau serius tuh kalau kita aja ya. Kalau ngomong-ngomong harus serius. Ah iya, serius. Oh iya, iya. Oke, Mas Barit. Di sini kemarin titipan dari Panjian ya. Kabarnya ada sama mencintai teks. Thank you.
kira-kira ya ada sih sekali ini saya membawa harapan saya sebetulnya apapun yang muncul dari saya ini bermanfaat macam-macam kemudian semudahkan saya menampilkan diri panggung bukan sih atau melihat karya saya secara keseluruhan atau sekedar likes postingan channel saya saya ingin mengatakan saya kemudian bahwa teman-teman yang tadi memberikan garis bawah dengan tipe warna merah muda bahwa ini sastra itu jadi perkara lain yang perlu saya klarifikasi juga sekarang gitu. Tapi kira-kira di bawah kegiatan saya kemudian saya tidak pernah merasa itu kerja sastra tapi bahwa dia saya sangat tinggi dengan teks itu saya bilang jadi kalau saya dia sebagai salah satu tempat kesastraan yang baru yang sedang sekarang ya buat saya pun kalau sudah berbicara ada pisang yang mencintai teks berarti kan anda sangat kurang membaca benar ya jenis teks macam apa yang ada saya itu sebenarnya dan mau teks-teks pemulung lah saya mau teks jadi saya ada cerita ya saya sampai sekarang masih sering gimana jadi mas saya kasih ini ya sepertinya mas cocok saya itu juga pernah saya punya yang berat banget itu ya berat literally berat bukan betul-betul dan juga bukan itu bahkan di beberapa lain pertamanya saya udah bisa punya teman-teman saya mungkin yang kenal saya tidak nampak saya tapi sebenarnya saya tidak terlalu memang saya baca buku tapi lebih senang juga sebenarnya lebih senang mendengarkan orang yang baca buku menceritakan buku yang dibaca dan saya lebih senang seperti itu selain itu lebih tepatnya saya sih mengurutkan saya membaca semuanya membaca spanduk yang ada di jalan, membaca rangkaian teks di TV dulu, sekarang, atau tertawa-tawa melihat SMS jelas dari provider itu mempromosikan apa pun itu, saya bisa sering mengunjungi teks. Jadi apapun yang saya lihat, ya, saya biasanya lebih berat sebuah bahwa sekarang soal dia itu, tapi saya biasanya itu jadi senang kalau misalnya melihat spanduk yang kampung atau salon yang anaknya tulisannya facial itu biasanya jadi saya 10 buku pak hasil 10 nya kemudian mungkin akan jadi malam jadi saya tidak baca buku saya membaca kondisi ini tapi kalau saya bertanya siapa penulis teks yang paling anda kenal ada kan? Saya suka Muhammad Lubis. Oke. Saya nggak mencobanya dari dia itu. Saya tiba-tiba berhenti dengan dia yang bernama Indonesia. Itu dia. Teruskan dari hasil video dia ceramah itu. Pada dasarnya apa yang diceritakan di sini dia mencoba meneliti mencurikan ciri-ciri manusia yang ternyata setelah membandingkan kebersuhan saat itu semacam korban jadi bukan program teksnya bahwa teks kemudian jadi cara cerita yang dewasa dan ternyata dua fungsinya dari teks itu dia bisa terasa dan menurut saya yang jadi jalan sehingga saya kemudian di era ini eranya apa sih sekarang ini? Era kayu waktu berhenti ke daerah kayu jadi manusia Indonesia yang harus berdiam sampai membuat saya apa ya berminat mencari tahu atau mungkin menuruskan saya lebih baik dari itu. Thank you.
Iya ya Pak ya? Iya loh. Berpendidikan untuk keluarga. Pak Bos. Ya Pak Bos. Khusus aja gitu. Harus dongeng sepertinya saya. It's okay. Kalau Pak ya? Saya kebetulan berproses dari di awal menemukan semangat bahwa mungkin berkarya di salah satu cara apa ya cara-cara keluarkan diri dari kondisi ini gitu. Itu kan dalam proses maksudnya tidak tiba-tiba dengan SD jika saya gambar gunung berkarya seperti ini jadi menarik gitu, kan prosesnya gitu kan tapi kalau yang salah saya tidak pernah sebenarnya ini kalimat yang mungkin tidak pas buat saya juga. Jadi kesempatan saya gitu ya. Maksudnya saya mungkin kadang-kadang pas atau enggak, tapi selalu ini kalau saya paling pas. Saya itu mau gitu ya. Sejak dulu gitu, maksudnya dianggap seperti ini. Mas kamu akan kemana-mana, kamu ini begitu, enggak tahu adus, marai, macam gitu. Jadi banyak anggapan bahwa saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak akan bisa tembus ke level yang saya mau. Itu kayak apa? Jadi sebenarnya tema besar bergerak saya itu dan bisa sendiri bahwa tidak bisa. Maka itu banyak hal yang sebenarnya boleh dilakukan saya. Tapi terus-terusnya, ya, bagaimana caranya? Salah satu tulisan dari saya yang merangkum itu nilainya kan jadi salah satu respon saya sekalian berbagai hal pada segala karena seperti itu kita punya kesempatan besar. Terus bagaimana ada menyelaraskan kecintaan kepada fashion dan kepada dalam bekerja? Saya mengalami kesusahan 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang berubah ya, karena saya nggak bisa milih mau milih desain atau lupa atau musik atau lupa teknik saja itu jadi apa bisa terus sambil di PR ternyata ketiganya kalau saya ini bisa bilang sebagai media ya musik desain lupa yang itu punya saya dan saya nah kemudian saya sendiri yang kayaknya ketika saya belum bisa menemukan membuat itu selesai itu sekarang jadi masih tinggal bikin satu lebih saya terus poin ini kalau mau visualnya seperti ini tapi kalau tidak lagi ya seperti ini bisa semua memberikan ya karya visual ini yang terangkan akan yang seperti ini jadi ada semangat yang baik kalau karya musik seperti ini kalau desain se-exam contoh kita berapa dan masih saya dan alam tapi sudah tahu terus sejauh apa pengaruh teks terhadap karya seni rupa yang ada di dalam selama ini tahu besar bagaimana pameran saya yang tahun lalu dan sebelumnya kali saya kontak saya orang-orang saya di kumpul-kumpul di juga dan sebelumnya saya kontak dia dan berada di kali itu orang tunggal saya bahwa 15 kali ya semuanya lupa teks dan saya berkarya hanya dengan cara membaca sosial media terus
nggak boleh memilih kita berantai-antai. Apakah aja ini dilakukan lagi jadi seorang sastrawan? Jawab, ayo selesai, nggak selesai keputusan. Boleh, tapi saya pengen lebih istri ya. Supaya saya jadi sastrawan. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Masa nggak ada yang penasaran dari ada 5 orang keren di sini? Ayo, ada? Dari tadi nunggu-nunggu kayaknya, ayo. Paling nggak penasaran tentang sesuatu di balik karya-karya mereka itu. Apa sih yang menginspirasi mereka membuat karya-karyanya selama ini? Ada? Belum ada? Oke, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol dulu. Saya bagi biasanya inspirasi-inspirasi datang itu dari gak boleh ya? Boleh sih. Sebenarnya inspirasi itu ya yang pertama adalah kita harus berangkat dari ketertarikan kita sendiri. Maksudnya karena itu adalah yang paling dekat sama kita, dari sisi yang ini ada asal-asalnya kalau misalnya dan karena ini tersebut yang kemudian jadi bagian dari kita harus bisa tahu apa-apa ya. Tapi harus menarik dan mengerti seperti harga bangku harga garam yang tiba-tiba sangat mahal sekali yang lately saya baru tahu ternyata gara-garanya kan sebenarnya ini sih apa mungkin aku kasih contoh tentang karyanya itu saja ya, maksudnya semuanya ya dong, ya dong. Yang pertama sebenarnya salah satu aplikasi yang sudah pernah kita lakukan adalah berkaitan sama tentang apa ini. Kalau saya berbagi sama misalnya tentang apa itu langsung jauh. Waktu itu kita diundang sama Viral Jogja, Viral Kuator, terus sebenarnya ini waktu itu kita diundangnya juga KFPS, Komisi Nasional Pemilihan Umum. Ya. Karena kami merasa bahwa dari sekian perkembangan apa sih, kalau misalnya sebelum makan kalau kita makan kita mantap, tidak pernah merasa ada yang coba kita tawarkan adalah tentang apa kontribusi seni secara langsung atau misalnya ada seni, ada fenomena seni di masyarakat, apa yang benar-benar seni tawarkan, apa yang seni kontribusikan pada sosial gitu. Karena kayak misalnya seniman bikin karya itu terus karya dipresentasikan di ruang yang sangat spesifik yang sangat spesifik gitu. Atau misalnya kok nggak semua orang juga bisa mengakses ini sebenarnya gitu. Kayak misalnya terutama misalnya seni kontemporer gitu ya. Maksudnya ada semacam batasan secara tidak langsung yang saya ada pertanyaan ada kita mau bilang apa
kita lah, atau siapa aja gitu ya. Mungkin jarang apa terlibat di apa misalnya jarang ngomong karya gitu misalnya aku atau apa ya langsung ini gitu misalnya. Nah itu jadi ya banyak kita selalu ngomong tentang kondisi sosial gitu, fenomena sosial gitu, tapi secara tidak langsung yang mau kita tawarkan siapa sih ambil kita siapa pendidiknya siapa. Nah kita kemudian ekosistem itu sendiri pada ekosistem yang sudah dibangun sebelumnya tentang ruang-ruang kreatif.
dan itu memang untuk masyarakat sudah terlanjur populer diketahui bahwa tempat itu adalah tempat untuk kreator yang saya pikir kendalanya sebenarnya adalah ruang-ruang itu susah dijangkau saat ini pikir problemnya ruang-ruang itu susah dijangkau dan saya pikir yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya ruang itu bisa terjangkau dengan ruang itu. Pertanyaannya saya ingin tapi itu terus buat Mas Farid. Tadi saya yang tater di Instagram, tapi newbie, jadi baru-baru aja ya. Dan saya banyak lihat kebanyakan teks-teks yang dibuat teman-teman tadi rekat di benda-benda ya, bukan buku. Jelas kenapa, atau nanti mau ada yang buku. Karena saya pikir kan konvensionalnya kan teks terletak pada buku yang dibuatkan, teks yang dibuatkan ini gitu. Tapi yang saya lihat ada yang satu, ada yang baju, ada yang jaket, kenapa dari buku? Oke, mungkin bisa dari Mas Yudho dulu. Ya, kesenian itu kan nggak diam, dia selalu bergerak. Dan kita selalu datang ke tempat baru dan kemudian sedetik kemudian kita bisa meninggalkannya. Saya rasa itu semua begitu. Maka tidak akan ada kesakitan hati untuk meninggalkan sesuatu yang sepatutnya mungkin atau ingin kita tinggalkan. Saya juga melakukan itu karena ada yang mainstream kadang-kadang seperti itu yang bermain di panggung, jadi saya tidak akan khawatir karena mereka banyak yang bermain di panggung banyak, sedangkan yang melakukan seperti saya sedikit berwarna wajar, kalau yang dulu sebelum kita punya panggung, tapi sebenarnya lebih pada kita terutama panggung konser kapal itu kita minim banget, kita minim banget. Nah, gerakan saya lebih pada untuk jangan terlalu menurut dengan fasilitas segala macam yang tidak memadai dan sebagainya. Karena teater kan modalnya cuma tubuh aja, jadi tanpa pakaian pun bisa. Ya, semiskin-miskinnya orang masih bisa main teater. Jadi itu yang sebenarnya yang kalaupun kemudian ini nanti menjadi mainstream, ya tidak apa-apa, pasti akan muncul dalam termasuk. Itu yang saya maksud, selalu bergerak, selesai. Lalu ada yang ditinggalkan. Saya kira di yang lain juga musik juga seperti itu. Kalau ada masa-masa yang masih kreatif, masih ada Thank you.
selesai, apakah akan ada aplikasi karya dari dalam ini? Yang terhormat teman-teman netizen. kalau misalnya saya terburu-buru berpikir untuk membuka yang saya itu dilakukan saya mau calon pembacanya gitu, karena sebenarnya saya bilang tadi kalau saya tidak terlalu baca buku, jadi kayak saya nggak suka makan gudeg, tapi saya ada bilang dari kamu harus makan gudeg punya anak panas gitu. Itu kan, ya. Tapi ya, saya mulai tertekan di kursi itu. Tertekan itu sampai tertekan berpikir kansi. Jadi sebelum memulai masih ada masa lagi pikiran. Nah sebelum pikiran ada masa sebelumnya. Mulai pikiran dipikirkan supaya misalnya sesuatu itu masih jauh banget. Saya berpikir bahwa tertekan itu mungkin akan lebih menarik kalau saya terus dulu. Ya, kalau berpikir seperti apa gitu. Tapi menurut saya buku itu buat saya sekarang masih terlalu aneh gitu. Kalau misalnya lupa saya di kanvas itu apa kabar lebih nyaman dan yang harus dibuka sama pensil gitu ya, kita sama tinta. Saya lebih nyaman drawing pakai spidol dan baca terus nanti kanvas kosong gitu ya. Wah, itu kan banget yang harus jadi lukisan, harus jadi karya gitu. Sementara kalau pintas, ya kita aja gitu. Mungkin punya saya juga, dia berpikir teks jadi buah tulisan saya dari buku itu terlalu lama gitu. Mungkin ketika ilmu kan luar pertanyaan jadi gitu ya, saya udah bisa ngedot buku jadi saya akan disitu pun juga tentunya mungkin akan jadi mewarnai atau apa gitu ya, buku mewarnai teks gitu, gitu ya, visual tapi teks mungkin nanti tapi sebenarnya apa yang saya dari saya lakukan khususnya kalau misalnya mas Aruda dari tentunya saya lewat sosial media gitu mungkin ini jadi produk saya sebagai komunikator gitu ya. Saya memang memilih konten dan memilih itu yang pas pun itu masuk ke sosial media gitu namanya. Biasanya kalau kita biasanya terus menjadi kata keren yang lompat ke Instagram atau share ke juga karena mungkin audiensnya seperti itu tapi jadi maksudnya kayak gitu ya terus saya pilih teksnya di bidang-bidang yang lebih apa itu dekat dan saya juga membayangkan kalau di Instagram sekarang bisa swipe gitu ya, 10 gambar gitu ya, dari setiap gadget ada 50 kata saya itu untuk total jadi 100 kata dalam terpost Instagram jadi sebenarnya akan nyampe. Nah saya lebih banyak untuk sosial media sedikit saja yang benar-benar kayaknya dapat engagementnya karena yang kita nanti bisa lebih teman ya oke, aku punya satu pertanyaan lain ya karena yang lainnya pada saat ini kayaknya handphone dan sekali kita buku apa yang kamu ingat jadi kalau saya mengumpul teks oke, selalu dibawa kemana pun ada iya, nggak semuanya tapi pasti ada salah satu yang dari saya pernah mencoba pakai handphone untuk mengumpul dan sorry untuk mengumpul gitu itu nggak bisa ya. Jadi nggak jadi fisik pada detensi. Maksudnya terus jadi detensi ya. Karena di kalau saya nulis itu terus bentuk tulisannya saat itu nggak sampai saya harus makan males ya. Tapi gadget itu sama saya pun detensi ya. Soalnya terus saya masih menggunakan alatnya. Nah, ini yang masih bisa bawa nah satu kenapa nggak tahu soalnya nggak ada ya kalau kayak pena dan sebenarnya nggak kayak gitu juga sih tapi terus ya apa
Oke. Tapi selalu hilang, ya, saya. Terus itu nggak kau hilang? Ya, sempat sekali saya tinggal di rumah saya yang kemudian. Sempat ini kemarin bikin acara pameran pas lagi festival di Sabu, kan seperti pameran antek makas dan mengirim ini saya dulu. Ada dua persen saja untuk dapat mengirim ya tempat tempat itu informasi global. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum.